Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wondo Katex. Baiklah, kali ini Wondo Katex kupas tuntas penyebab turunnya harga pinang dan cara mengatasinya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan bagikan video agar video ini bermanfaat. Faktor penyebab turunnya harga pinang. 1. Salah satu yang mempengaruhi penurunan harga pinang itu karena minimnya permintaan pinang dari negara tujuan ekspor utama yakni India dan Pakistan. 2. Kualitas atau KW. Kualitas ekspor terbaik Indonesia harus bebas dari OPT khususnya hama gudang yang sering ditemukan baik dalam pemeriksaan di lapangan dan di laboratorium BBKP Belawan adalah Araecerus fasciculatus, Tribulium casteanum, dan Lipocelis bostricophilus. Untuk mendapatkan kualitas penyortiran dan karantina, biji pinang yang masuk skala ekspor langsung diterbangkan ke negara tujuan, sedangkan hasil sortir yang tidak masuk kriteria itu menjadi losis kerugian pemilik gudang. Bagaimana cara menutupi losis tersebut? Ya pasti dengan cara banting harga. 3. Terhambatnya armada pengangkut. Dan bagaimana cara mengatasinya? Begini caranya bos. 1. Agar petani dan eksportir mendapatkan keuntungan sesuai harapan, langkah yang perlu dilakukan diantaranya dengan memperhatikan waktu panen dan cara penanganan pasca panen yang tepat, sistem sortasi yang efektif, serta efisiensi waktu dan biaya penanganan sampai komoditas siap diekspor. 2. Pemerintah meningkatkan tujuan negara mitra dagang yang baru. Caranya dengan meningkatkan daya saing ekspor kita dibandingkan dengan sesama negara produsen lainnya. Terima kasih, salam sukses petani dan pedagang pinang Indonesia. Semoga ulasan ini dapat membantu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video agar memberi manfaat kepada yang membutuhkan. Salam sukses Wondo Katex.